sebab saya bawa satu nama yang bagi saya satu nama yang hebat. Bukan saya tapi Malaysia tu sendiri. Ya. Okey tuan, boleh ceritakan sikit sejak bersara dari pengadilan dalam Malaysia, FAM. Dalam tempoh tu berapa lama tuan ambil masa untuk relax kemudian baru ambil keputusan untuk teruskan kerjaya dengan ini? Okey, terima kasih. Selepas sebelum nak bersara tu saya ambil juga berfikir juga macam mana nak bersara kan, nak berehat, nak duduk dengan family kan, nak pusing-pusing sikit dunia ni kan. Perancangan tu adalah mula-mula, tapi bila selepas dah mula berhenti tu kan dia tak boleh lupa kan. Terutama bila ada kawan-kawan kan ajak lagi, orang dulu pula telefon tanya gitu gini. Jadi saya tak sempat saya nak orang kata berehat bersama dengan family. Kalau katakan nak holiday seperti orang lain, pergi melancur mana-mana, saya tak dapat. Jadi saya memang hilang. Saya hilang banyak masa saya dengan bola sepak. Tapi saya puas hati lah. Puas hati sebab dapat berikan orang kata sedikit bantuan kepada mereka yang maulah, yang mau untuk dapatkan saya punya pengalaman, berkongsi pengalaman. Jadi saya dapat yang itulah. Jadi sebaik saya berhenti tahun 2011, and then 2012 tu dah mula dilantik oleh FIFA untuk menjadi sebahagian daripada panel ataupun ahli jawatankuasa pengadil di FIFA. Jadi saya masa tu jadi orang kata FIFA Referees Committee member lah. Jadi sampailah tahun 2014 ke 15 sebelum yang World Cup di Brazil, saya pun ada new pula Referees Committee member dan saya terus juga lagi dengan tugas sebagai FIFA technical instructor. Jadi itulah. Dari tahun 2012 tu memang dah mula bergerak lah, pergi untuk beri talk, ceramah kepada pengadil di seluruh dunia. Okay, fast forward selepas tu ditawarkan dengan Korean KFA. So macam mana pula boleh dapat dengan KFA? Saya dengan KFA ni agak lama semenjak saya menjadi FIFA technical instructor ni. Jadi saya banyak berhubung dengan dia orang, banyak dia orang tanya tentang perkembangan tentang update-nya laws of the game dan sebagainya. Jadi saya banyak berhubung dengan dia orang. Sehinggalah satu ketika bila mana tahun 2001 tu dia punya Vice President Una Hong. Jadi dia ni ada menghubungi saya, dia nak saya berada di sana. Duduk di sana sebagai dia punya bekerja di sanalah. Jadi saya pun bincang-bincang dan saya minta be flexible lah saya kata, sebab saya masih lagi dengan FIFA sebagai FIFA technical. Jadi saya ada kontrak dengan FIFA juga. Jadi saya kata kalau saya tinggalkan FIFA pergi ke sana, jadi saya hilang banyak pengalaman yang saya boleh dapat daripada FIFA. Tetapi saya lebih suka dengan FIFA sebab saya boleh menjelajah dan berkongsi pengalaman dan belajar daripada rakan-rakan daripada MA ataupun football association yang lain. Selepas bincang agak lama jugalah baru dia putuskan, okeylah, dia katakan dia nak juga tapi lebih rapat, dia nak buat kontrak dia nakkan kontrak, jadi dia nak ikat saya juga. Saya kata okey. Jadi kebanyakan masa saya dengan Korea Football ni sebanyak dengan online. Setiap minggu kita ada meeting, kita ada buat perancangan, kita cuba murnikan lagi perancangan dia orang, plan yang dia buat tu apa semua ni. Jadi setiap minggu ada meeting dengan KFA dan saya juga perlu hadir setiap kali dia ada event yang melibatkan conference yang besar bersama dengan pengadil dia contohnya, dan juga bila kita ada new season, jadi saya kena hadir dan antaranya saya buat perancangan lah, perancangan tentang latihan dia, perancangan bagaimana kita boleh dapatkan lagi ramai new instructor dan juga develop untuk young generation sebagai referees. Dan alhamdulillah sekarang ni dia orang ramailah, dia orang ada academy tersendiri di Korea yang melibatkan young generation, dan dia ada juga satu kumpulan yang officiate untuk K1 and K2 dan juga K3 dan K4. Jadi dia ada banyak dia punya backup referees yang boleh mengambil alih mana-mana pengadil di peringkat senior. Jadi itu
Itu lumrah. Di mana-mana dunia pun dia kena ada proses yang sama juga. Jadi tak nak tengok pengadilan dia akan berterusan kan. Satu hari dia akan berhenti. Jadi kita nak ada orang yang akan ganti. Jadi itulah permulaan hidup saya selepas sebagai pengadil tahun 2011. Ingat nak berhenti, tak dapat juga lagi dia berterusan. Tapi bolehlah, boleh enjoy. Dan setiap kali bila ada masa yang singkat, terluang, saya cuba apa nama bersama dengan keluarga. Okey, sekarang ni jawatan dengan FIFA dan sebagai technical. Ada jawatan kuasa dalam technical. No, sekarang ni dah tak apa tu. Tahun 2016 rasanya dah habis dah. Okay. Dia punya sebagai apa nama ni FIFA Referees Committee member. Saya jadi free dan saya lebih apa nama tu tumpu kepada apa nama ni sebagai FIFA technical instructor, ya. Okey, sekarang dah ada dengan FIFA, still masih ada lagi dengan Korean. Yeah. So AFC pula, apa jawatan tuan dalam AFC sekarang ni? Untuk AFC saya juga ditawarkan sedikit apa nama small contract lah sebagai educator, Di mana antara tugas saya juga melibatkan diri dengan akademi di AFC. Kemudian kita juga perlu berikan ataupun sharing kita punya knowledge dan juga membentukkan satu pasukan untuk memberikan input yang tertentu kepada referee assessor, kepada referee instructor dan juga kepada referees sendiri. Jadi macam baru-baru ini dalam dua minggu ini saya terlibat dengan kumpulan pengadil akademi di mana kita perlu buatkan assessment, evaluate, tengok sama ada dia ni sesuai ataupun kita boleh endorse dia, boleh confirm dia sebagai seorang elite referee ataupun tidak. Jadi itu antara tujuannya. Dan dalam minggu yang baru ini, kita bersama dengan new elite referees instructor. Jadi maksudnya orang ni apa ni kebanyakan bekas pengadil lah beberapa orang pengadil yang World Cup apa sebelum ini. Jadi dia datang dan dia ambil test untuk menjadi seorang instructor. Jadi kita pun berkongsi pengalaman, kita pun cuba lihat, okey, bagikan input, buatkan detail confirmation, sama ada dia sesuai ataupun tidak, ataupun dia perlu more to improve dia punya skill untuk jadi seorang instructor, Itu yang new elite instructor. And ada juga yang new, apa bukan new tapi existing, orang yang dah apa nama dia sebagai instructor, Jadi itu juga kita berikan tumpuan lah. Jadi sepanjang minggu ni sibuk dengan referee assessor course, and then kita ada 3 hari pula referees apa instructor course, Jadi itu untuk AFC, Okay, sebelum tu kita kena ucapkan tahniah juga kepada tuan sebab terpilih untuk ke World Cup. So apa perasaan tuan and macam mana tuan dipilih untuk apa? Kita tahu ramai referee di dunia ni tapi tuan dapat, dan ini saya kata apa, jadi satu kebanggaan untuk rakyat Malaysia juga. Okey, saya pun kadang nak cakap macam mana kan. Kadang orang suka tengok kan. Saya dah rasa macam satu kebiasaan pula Sebab hidup saya dengan FIFA ni daripada tahun 2002 penghujung, selepas World Cup 2002 di apa nama Korea. Korea, saya telah terpilih sebagai antara calon untuk ke World Cup daripada tahun 2002. Jadi hidup saya tu setiap keluar kena test, selalu test. Selepas Asian Cup di Beijing, saya pergi ke Athens di Greece untuk Olimpik. Semenjak daripada itu, saya pergilah ke Under 17 Youth Tournament di Canada, di apa nama tu, Brazil, Nigeria, banyak negara, semua ni, Peru sebagainya. Sebab saya pergi itu sebagai satu bentuk latihan dan juga satu test lah untuk kita nak terpilih ataupun tidak. Jadi selepas tu tahun tu tu dia apa ni kandidat untuk Germany, Sampai di penghujung tak dapat pergi kan. And then sambung lagi lah. Berapa tahun kan, sambung lagi pula daripada 2004, sambung lagi untuk ke Brazil. Untuk ke South Africa, untuk 2010. Jadi proses tu berterusan, hidup saya dengan bola sepak berterusan. Jadi jaranglah saya dapat kata duduk dekat Malaysia ataupun duduk dekat sekolah kan, panjang masa dia. Kebanyakan masa semua dekat luar. Jadi saya dah melalui semua event untuk apa nama ni FIFA, daripada yang kecil-kecil sampai yang ke atas kan. Selepas 2010 tu dah berterusan pula untuk sebagai FIFA technical ni.
untuk di Brazil, and then pergi pula ke Rusia, dan sekarang ni pula ke Qatar kan. Jadi saya, bagi saya rasanya pesan tu macam okey lah kan, sebab itu tugas saya kan, nak kena buat. Tapi bila media, kawan-kawan datang, dapat pergi ke Wuka kan, saya pun, ada orang yang okey jugalah kan, yang seronok kan. Jadi saya ucapkan berbanyak terima kasih kan. Saya pun rasa orang kata apa, teruja, terima kasih kerana mendoakan orang kata apa, satu kebaikan untuk saya. Tapi inilah, apa yang saya buat ni, saya tak pernah terfikir untuk individual. Saya fikir bila saya pergi tu, apa nama, saya bawa nama Malaysia. Kalau saya duduk dekat saya punya kursi pun ada nama Sukidin Malaysia kat bawah kan. Jadi I'm proud, you know, to bring Malaysian name dekat luar. Jadi kadang-kadang orang tak kenal kita, nak sebut nama susah kan. Sukidin nama nak sebut susah. Dia tu, Malaysia. Juga okey. Jadi saya bangga kalau orang panggil saya Malaysia pun saya bangga. Sebab saya bawa satu nama yang bagi saya satu nama yang hebat. Bukan saya tapi Malaysia tu sendiri. Okey, tuan boleh kongsikan sikit skop tugasan tuan nanti di World, di Qatar nanti. Okey, antara tugasan saya ini bermula sebelum ini lagi lah, di mana kita buat pemilihan, bagaimana kita memilih pengadil sebut. Bukan saya pilih tak. Saya cuma bagikan apa data, input, analisis sebagainya, bagi kepada pihak yang katakan bos lah contoh kan. So dia orang ni kita akan duduk sidang lah memilih. Jadi tugas saya ini ialah memastikan yang pengadil ini akan sentiasa ada ilmu, knowledge, sentiasa dia orang kata segar kan. Jadi kita akan buatkan latihan di padang, latihan dalam kelas. Bila di padang tu kita lihat macam mana pergerakan dia, sama ataupun apa, meet tak dengan apa yang kita punya konsep. So FIFA konsep ni ataupun FIFA filosofi ni, refereeing filosofi ni, dia ada yang satu orang kata kita nak consistent. Kita nak dia ni bila buat keputusan tu, keputusan yang high level dia punya decision. Kita nak tengok nanti dia sentuh sikit, jatuh kan. Kan dia bagi penalti kan. Tarik sikit ni, penalti kan. Jadi ini berlaku banyak. Berlaku dalam, bukan setakat di Malaysia lah. Dengan negara lain banyak juga berlaku. Asalkan sentuh, dia bagi foul. Sentuh, dia bagi foul. Holding. Kena bola kat tangan, handball kan. So, benda-benda kita nak jadikan dia orang tu sebagai contoh kepada seluruh dunia nanti. Yang mana you as a referee for World Cup, you adalah idol, di mana keputusan yang you buat itu akan jadi contoh kepada orang lain. Jadi untuk menjadikan itu, kita kena sediakan dia orang. Okay. Plan, how dia punya training, kemudian kita buat analisis, malamnya pula bila ada game, kita duduk tengok, select clip, edit and then tunjukkan dekat dia di mana kelemahan yang dia perlu perbaiki dan sebagainya. Jadi maksudnya kita kena sentiasa buatkan dia orang ni fresh untuk nak bersedia untuk mengendalikan perlawanan. Nah, itulah antara sedikit sebanyak secara umumnya tugasan seorang technical instructor bila dia berada di dalam competition.